semua. Okey, kita jumpa lagi. Madamu kali ni, madamu berada di rumah di mana madamu berjanji dengan you all, I akan buat house tour. So, hari ni janji ditunai. So, madamu nak buat house tour. So, jom kita masuk rumah madamu. Kita tengok madamu punya rumah hasil daripada renovation baru. So, jom. Hai, okey. So, sekarang ni madamu berada di dalam rumah. Okay, so this is area living room. Okay, so ni adalah bahagian madamu simpan kasut, wardrobe semualah. Tapi ni wardrobe yang kita pakai untuk daily punya. So, bila kita masuk, kita akan nampak view dari sini. So, ini kita punya designer sarankan supaya open, okay? Open and then bila madamu masuk, so kita dapatlah aura, kita boleh nampak open air. Jadi madamu dapat banyak inspirasi. Selangkah je masuk rumah terus dapat inspirasi. So, jom kita tengok madamu punya living room. Okey, living room ni madamu bawakan ala-ala St. Regis. Okey, hari tu madamu ada ICM dekat Langkawi. So, madamu terinspirasi dengan konsep St. Regis. So, madamu tak dapat nak bawa sepenuhnya, tapi kita bawakan sedikit di mana kita menggunakan elemen marble di wall kita punya living room dan dining area. Okay, so kalau you guys tengok dekat sini, okay, kita ada fire interior. Okay, so this is our product Noah. And then this is kita punya TV lah. TV ni memang madamu selalunya pagi-pagi tukar penasihat akan buka orang mengaji, lagu-lagu nasyid, selalunya TV ni lah. So normally kita akan tengok TV. Tak tengok TV. Okay, so dekat sini kita punya chandelier. So chandelier ni madamu memang custom made. Okay, memang kita custom. Orang kata 5 layer ni memang madamu buat dia special untuk nak matchingkan dengan kita punya chandelier. So this area adalah area living room. So you guys boleh tengok wide, okay? Mungkin daripada sana boleh nampak. Okay, so this is very special place. So dekat sini lah kalau ada tetamu akan datang duduk, okay, dengan madamu punya decoration. Lepas tu inilah yang madamu bawakan dari St. Regis, ya, dari St. Regis punya inspirasi, okay, iaitu marble. So I gunakan elemen marble. So marble ni kelebihan dia sejuk. So bila kita masuk je, kita akan rasa sejuk, kita akan rasa macam very homey, rasa macam tu. And then tadi you guys tengok kan wall light madamu. So madamu matchingkan dengan cap madamu chandelier. So nak tengok tak chandelier madamu? Dah. Okay, so this is custom eh. Okay, is a very original crystal. Kita custom dia. Madamu ambil masa sebulan untuk custom dia. Okay, so this is our coffee table. Memang madamu minta madamu punya designer untuk custom kita punya coffee table ni. So coffee table ni dia berinspirasikan elemen kayu. Kayu, alright. So jom kita pergi area kita punya island table. So island table ni madamu tak guna sangat. Kita guna normally untuk kita punya kalau makan-makan normally kita guna jugalah, tapi tak guna sangat. So kalau kita tengok dekat sini, dia akan ada, dia ada sinki. So you guys nampak kita ada sinki dekat sini. So dekat sini sinki boleh guna. Lepas tu madamu punya elemen dia grey and gold. So dekat sini pun ada elemen marble. I love this so much. Okay, so this is our area, dining area. So dekat sini pun kita guna elemen marble. I love this marble. Ini mendiah paling madamu suka. Masa nak buat tu, tukar masak kata, yang tak payahlah marble yang costing, yang tak payah marble yang. Tetapi hasilnya bila kita pegang, kita letak tangan, rasa macam kita datang daripada gua rasa dia. So this area, this one and then that one also. So madamu remind I punya meja makan. So ni meja makan yang memang sedia ada kat rumah madamu. So ini pun tak siap decoration lagi. So this is our old design. Okay, ini design lama madamu yang rumah dulu, tapi kita just tukar colour lah. Kalau dulu rumah madamu dia macam warna peach-peach, nude-nude sikit kan. Tapi sekarang kita tukar dia grey and gold. So dekat sini ada wall light juga. Okay, so you guys boleh nampak lah madamu memang menggunakan elemen grey and gold. Okay, so kita dah habis di bahagian living room. Madamu akan bawa you guys pergi ke dapur, area yang paling I suka dan I paling kerap guna memasak dan buat live. So jom. Okay, so jom madamu akan tunjuk bahagian dapur. So ini merupakan dry kitchen. Okay, so ni dry kitchen. Sekejap madamu buka lampu je. Okay, bagi nampak dulu.
Okay, so this is dry kitchen. So di sini adalah area kopi station untuk tukang penasihat punya kopi. So dia akan duduk dekat sini lah, minum kopi dia buat sendiri. Dia suka kopi buat sendiri. Okay, katanya madam buat kopi tak sedap. Oh yeah. Okay, so ni madam punya dapur. I love this kitchen. Ini dapur I paling suka. So ni bahagian kita minum air lah. Okay, so normally dapur ni madam tak guna untuk masak, tak. Dan even kita punya fridge pun banyak dekat sini yang ada fruit je. Okay, dia untuk fruit je. So dia untuk ice cream, anak-anak punya ice cream semua kat dalam ni. Okay, so kita pergi ke wet kitchen. Okay, wet kitchen sekejap. This area, sekejap madam akan tunjuk wet kitchen madam. So this is I punya area yang I akan masak, madam akan buat lah normally kat sini. Okay, so ini bahagian madam punya pinggan mangkuk yang kita guna hari-hari, just duduk kat situ. So lepas tu dekat sini madam punya dapur, kita memasak dekat sini. And then sinilah, ini dapur ni memang kita guna setiap hari. Even kita punya meja untuk breakfast dekat sini. Okay, so ni peti yang tempat kita simpan ikan, daging, semua kat situ. And then, kita punya area macam dry food, madam semua ada kat dalam ni. So, ni semua dry food punya station lah. So, macam kita punya container-container, kita punya barang-barang semua ada dalam ni. And then, madam punya laundry. Okay, laundry dan tempat jemur kain. Okay, so area laundry, dia akan connect dengan kita punya bahagian pavilion. So, sekejap, madam buka. So, this is area kita punya tempat jemur kain. And then, kita punya laundry dekat sini. So, washing machine kita semua dekat sini. So, dia tertutup. Jadi, dia privacy. Dalam ni, kita ada kipas. Okay, kipas untuk keringkan baju. And then, daripada sini, terus boleh pergi ke madam punya pavilion. Okay, so jom madam belanja madam punya area pavilion pula. Jom! Okay, so ini madam punya pavilion di mana normally kita akan lepak malam-malam. Sometimes madam selalu buat live. Ha, dah hujan dah. Hujan rahmat kot. Okay, so this area memang madam akan duduk and then family lah, family time dekat sini lah. So, dia akan ada sofa. Cushion ni memang kita beli outdoor punya cushion. So, dia tahan hujan, tahan panas. So, dia takkan, dia tak nak rosak lah. So, lepas tu kita siap bawakan sekali dengan buaian. Okay, madam adakan satu buaian. Satu buaian ni, dia macam satu aksesori je sebenarnya. So, madam memang letak kat sini. So, kita macam boleh bersantai-santai. Kita boleh apa, chill-chill, duduk-duduk. So, buaian ni, okay. So, ni semua hasil daripada IDW, kita punya designer. So, madam sangat berpuas hati, sangat happy dan sangat cantik. Dan nanti madam akan show kat you all, ada lagi kita akan naik bahagian atas. Tapi satu-satulah. Tetapi kalau you all nak naik bahagian atas, juga kena komen cantiknya madam, baru saya tunjuk bahagian atas. Okay, so jom madam nak bawa you all naik atas, di mana dekat atas ni master bedroom, bilik Ahmadi, lepas tu kita punya family area. So, very exclusive. Madam memang jarang bawa orang. Okay, tapi untuk you all, I bawa house tour hari ini. So, jom! Okay, so jom. So, ini kita punya madam, kita guna elemen gold and biru. Okay, so gold and biru and then ada chandelier. Okay, so ini kita panggil dia first floor. Okay, so ini adalah area family di mana dekat sini lah kita akan tengok movie, kita akan bersantai-santai. So this is area, so madam ada decorate sikit lah. Kita letak frame gambar, letak deco and then ni sofa. Tapi sofa dia macam sofa, bed sofa. Okay, sebab kita boleh tidur, kita boleh baring. So dekat sini lah, selalunya anak-anak madam akan spend time tengok TV. So normally kalau dekat office, madam akan tengok diorang dekat CCTV tu. Okay, so jom I nak tunjuk you all bilik Ahmadi. Okay, so bilik Ahmadi kita menggunakan elemen bunk bed lah kita panggil. Macam dua tingkat macam tu. So kita guna elemen biru. Lepas tu ada macam design-design kereta, sebab Ahmadi dia memang suka kereta. So dia sangat sukakan kereta. So ni rak dia and then ni katil dia. Okay, so dia ada slide dekat katil dia. Okay, madam pun tak faham kenapa dia letak bantal kat sini. So ni dia punya, so dia tidur sini lah, dia seorang lagi. Okay, so dia seorang, so dekat atas tempat dia main. So dia ada slide, okay. So dia ada slide siap. So selalunya kalau cousin dia datang, dia akan main slide ni lah, gelontong ke bawah.
And then sekarang ni online class. So normally Ahmadi akan study dekat sini. What you doing Ahmadi? Okay, sekarang pun dia tengah main game. Okay, so madamu since sekolah tutup and then semua study dekat rumah, belajar kat rumah, belilah PC satu untuk dia. Okay, so madamu nak tunjuk very exclusive. Okay, I punya wardrobe. Semua harta benda dalam tu. Madamu punya handbag, madamu punya baju, barang kemas. Okay, semua ada kat dalam ni. So ini memang bilik rahsia. So ada password. So madamu nak tutup sikit. Nanti hampa tahu pula password madamu. Ih, bahaya, bahaya. Okay. So bilik ni, Mek I tak boleh masuk. Mek tak boleh masuk. Anak-anak pun tak masuk. So bilik ni madamu je masuk. Normally tukar belasak pun jarang sangat masuk. Boleh kira dengan jari berapa kali dia baru masuk. So jeng jeng jeng. Okay, so this is madamu punya bilik. Okay, so ini bilik baju lah, bilik madamu punya bilik. So dalam ni ada skincare Noah. So ni lip matte Noah. And then bersepa-sepa sikit. Okay, so bahagian ni madamu memang buat special untuk I punya barang kemas. Tak habis susung lagi sebab semua baju-baju dekat rumah lama masih ada. Jadi madamu nak buka lampu sekejap bagi hampa nampak, bagi clear sikit. Okay, so baju-baju semua masih dekat, banyak lagi dekat rumah lama sebenarnya. So madamu tak boleh nak bawa semua lagi. And then kalau you guys tengok, okay, madamu ada, madamu punya jewelry kan, tapi tak nak tunjuk lah. Tak nak. Nanti hampa kata madamu show off lah. Okay, so ni handbag madamu. So madamu nak kata banyak, tak adalah banyak sangat. Sekarang ni sejak-sejak bisnes ni maju ni, malah dah tak ada masa nak pergi beli handbag. Kalau dulu zaman-zaman muda dulu, ya Allah, hampa kempunannya handbag, macam-macam handbag nak beli. Sekarang ni tak dan. Madamu pakai apa yang ada je. So normally ni lah bag yang madamu selalu pakai. Tak tentu juga kalau I pakai satu-satu tu je I pakai. And then this area bag, dalam kabinet tu semua baju. Dekat sini ada satu pintu rahsia tapi madamu tak nak tunjuk. Okay, this is mini salon. Okay, mini salon tapi I tak nak tunjuk lagi. Nanti next video. Okay, so sini kasut madamu. Okay, kalau you guys tengok I punya favourite kasut kan, I banyak flat shoes. Okay, tapi I tak pakai. Hampa pernah tengok madamu pakai flat shoes? Tak pernah. Okay, selalu I pakai kasut tinggi-tinggi. So, ini kasut ni memang very the legend. Okay, I memang suka sangat lah dengan kasut-kasut yang bertapak merah ni, Christian Louboutin ni. Okay, kasut ni walaupun you guys nampak haluhnya madamu muak ke kaki tu, tapi memang sakit kaki, tapi cantik. Okay, so kasut ni madamu beli masa I baru kahwin, rasanya tahun 2015 rasanya madamu kahwin. So, tapak tumit pun sikit je haus. Tak pakai. Okay, tak tahulah beli kasut untuk apa. And then yang kerap madamu pakai, ingat tak masa malam gala night Noah? Okay, I tak tahulah you guys yang mana ingat-ingatlah. Okay, so kejap I tunjuk kat you all. Okay, so masa gala night madamu pakai kasut ni sampai I kebah kaki tak boleh jalan. Tak boleh jalan. Ni lah kasut dia. Okay, ni lah dia. Ni pun Christian Louboutin juga. So kasut ni madamu beli kat London. Masa tu madamu pergi London, masa tu tak ingat tahun berapa, 2014 rasanya. So kasut dah lama tapi still okay. Then tapi nampaklah madamu kerap pakai. Tumit pun nampaklah. Yang ni memang I kerap pakai. So I memang suka yang ni. Yang ni I suka. Sebab bila I pakai tu, kasut ni kan ada orang tanya, madam boleh ni pakai kasut tinggi-tinggi? Tak tercabut ke kaki? Sebenarnya bila you pakai heel, you akan lebih confident. Okay, lepas tu kasut ni Dusting yang hadiahkan. Okay, untuk birthday madamu yang ke 24 tahun. Yes, Dusting yang bagi. Okay, Dusting yang hadiahkan. So yang lain tu normal lah. Kasut madamu punya kasut Dior. Okay, mana ya, I nak tunjuk kat you satu kasut masa I umur 18 tahun. Masih ada sampai ke hari ni. 18 tahun, okay. Kotor pun sikit je. Madamu memang jenis yang sayang barang sikit kot. Sampai hari ni, I pernah pakai berapa kali je kasut ni. Elok lagi. Simpan. Buat masuk museum. Okay, ni kasut madamu je I nak tunjuk. Pergi London hari tu, yang masa last year, yang sebelum PKPB tu. Okay, sampai sekarang tak pernah pakai. Okay, beli-beli, pakai dalam rumah je. How sikit je, bukan dalam rumah pun. I tak tahu I pakai dalam rumah untuk apa. Tapi, I suka kasut ni. Even kasut ni bukan saiz I. Kasut ni saiz 37, kaki madamu 36. Tapi, I beli, I tak tahu kenapa. Cantik kot. Perempuan lah, I rasa perempuan memang perangai macam tu. Okay, so ini story-story kasut lah. So, kasut ni, I memang rasa kasut, I suka kasut. Tapi, ni sebahagian.
banyak lagi kat rumah. Tapi madam nak cerita sikit lah sejarah beg madam. I nak tunjuk dekat you zaman I bercinta dengan tukang penasihat. Masa tu dia nak tackle madam. Semangatlah dia nak tackle I. Masa tu Valentine. Okay, dia belikan I beg ni. Sedangkan masa tu beg ni mahal lah untuk tukang penasihat. Tukang penasihat kata, yang apa Valentine nak hadiah apa. Lepas tu madam kata, tak payahlah, tak payah susah, belilah handbag yang you selalu beli. Madam macam, takkan beg Chanel kot, mahal tu. I pun cakap kat dia, yang beg tu mahal, beg tu mahal. Tak apa, boleh. Dia punya nak dia tak sampai kan. Bila dia dah beli beg ni tak, kahwin je lah. Kesian pula tak kahwin kan. Dah kahwin dah, dia belikan I beg ni. Okay, beg ni dia belikan I waktu kita orang tengah bercinta. Okay, so then beg-beg ni normally dekat area sini banyak beg lama. Okay, ni beg-beg lama yang madam I tak tahulah, jangan pakai kot. Okay, so dah habis cerita. Benda lain jangan tunjuk. Okay, tak mau tunjuk. Simple je sebenarnya. Okay, tapi madam bersyukur dengan apa yang madam ada. Alhamdulillah. So sekarang ni madam nak tunjuk dekat you all I punya master bedroom. Master bedroom simple je. Tukang penasihat tak boleh dia kalau banyak-banyak barang dia serabut. Sebab tu madam kena ada satu bilik untuk I sendiri. Okay, madam nak tunjuk. Last kita nak keluar daripada bilik ni dah. Madam nak tunjuk something rahsia kecantikan I. Dekat mana I simpan sebenarnya kan? Ha, ada tempat special untuk skincare noir. Sejak. So dekat sini normally madam akan simpan essence. Okay, I memang suka essence sejuk. Macam cleanser, I letak dalam bilik air. Tapi dekat sini pun kadang-kadang letak juga. So the most important moisturizer lah. Moisturizer madam akan make sure dia sejuk. Sebab bila kita pakai, dia akan rasa fresh. And then kita punya face mist. Okay, face mist pun duduk kat dalam. Okay, so essence lah. Essence memang paling banyak madam letak dalam fridge. Ada yang dalam kotak pun letak juga. Okay, so dah. Jom, madam nak tunjuk dekat you guys I punya master bedroom. Master bedroom madam memang simple. Tukang penasihat ni dia jenis orang yang simple. Sebab tu dia tak suka masuk bilik ni. Dan dia memang tak pernah, bukan tak pernah lah. Rasanya dua kali kot dia pernah masuk bilik ni. Sebab dia tak suka benda yang banyak barang. So, bilik master bedroom madam memang simple-simple je. So, jom kita tengok. Okay, ini merupakan madam punya master bedroom. Okay, so kita ada cupboard dekat sini. So ni barang-barang tukang penasihat lah. Okay, so kita punya madam punya, kita guna elemen yang berkarisma sikit. Sebab apa? Sebab kita guna elemen kayu. Kalau you guys tengok dekat kita punya headboard, kita memang guna ada elemen kayu-kayu. Sebab kita matchingkan dengan lantai. Okay, and then kita ada dua stool. Kita pada ada sofa lah eh. Sofa ni memang very comfortable. So normally madam duduk sini, lepas tu feeling-feeling macam dekat British sikit, ada fire interior dekat situ. Yang tu dia memang ada heater tau. Lepas tu dia ada bunyi. Lepas tu dia boleh bagi you pasang aircon sejuk-sejuk, lepas tu pakai pasang heater. Mengada tak? Mengada sangat. Okay, so ada dekat sini ada album kahwin madam. Bila kita bercerita tentang album kahwin ni, tak ada orang pernah tengok lagi rasanya fully gambar kahwin madam. Kalau you guys nak tengok, you guys kena stay tune. Okay, so dekat sini akan ada sejadah ni tempat tukang penasihat sembahyang. Selalunya dekat sini lah, dia solat selalu kat sini. So, madam punya rumah, kita memang view depan. Memang boleh nampak straight away, bila orang datang tu boleh nampak. And then, I nak tunjukkan you, I punya console table. Console table ni yang paling madam rasa nak dapat dia susah. Sebab kita memang buat dia daripada kayu. So, Alhamdulillah, Rabiatu Adawiyah B daripada IDW, dia usahakan juga bawakan kayu ni. Madam tak tahu dia ambil kat mana, hutang belantara mana dia ambil. So kita salutkan dia dengan gold. And then madam ada hiding room untuk bilik ni. Tapi bila dah bagi tahu orang ni, tak adalah hiding sangat kan. Tapi dia mesti ada tempat tukang penasihat, tukang penasihat punya corner. So jom kita tengok. Okay, so ini adalah kita panggil hiding room. Dia sebenarnya adalah area tukang penasihat. Okay, so I tak boleh nak tunjuk banyak sangat sebab sekarang tengah hujan kat luar. So sebenarnya kalau you guys nampak tingkap ni, kita boleh keluar turun ke bawah. So tukang penasihat boleh turun ke bawah untuk isap rokok, cari ilham, nak macam mana nak growkan noir lagi. So normally dia akan chill dekat sini lah. Lain kat pavilion tu, dia akan chill dekat sini. Okay, so bilik ni memang meja pun jarang masuk lah bilik tu. Okay, so then sekarang ni last floor, meja nak bawa you all pergi ke Zahara punya bilik. Tapi sebelum kita pergi ke Zahara punya bilik, I nak bawa kembali memori kita pada tahun 2017. Di mana yang madam maintain sampai ke hari ini, I tak ubah apa-apa. I kekalkan dia adalah toilet madam. Di mana di situlah madam bermulanya jernih
Madam bersama dengan Noah. So jom, I nak tunjuk dekat you guys toilet yang I berniaga dulu. Dulu toilet ni lah berjasa dekat Madam. Sebelum adanya Wisma Warehouse 4 tikar tu, dekat sinilah Madam cari rezeki. You all tahu tak, dekat toilet ni lah ya Madam siang malam mencuci muka Madam. Okay, so ini toilet. Okay, toilet ni memang banyak kenangan sebenarnya. So dekat sini lah Madam buat live, akan ada stand phone dekat sini, pompa-pompa sini lah cerita dia. So Madam maintain toilet ni, I tak tukar apa-apa sebab I nak kekalkan memori macam mana Madam bermula dengan Noah. So dulu kalau Madam cakap kan live, neighbor-neighbor akan dengar sebab tingkap terbuka macam ni. So kadang-kadang dia ingat apa? Ada orang mengajar ke rumah sebelah tu? Rupanya Madam tengah buat live. Okay, so I love this toilet. Madam kekalkan dia. Kita takkan ubah apa-apa. Mungkin sampai satu masa bila I dapat green light untuk pindah rumah daripada I punya advisor. Buat masa sekarang ni, advisor I tak bagi I pindah rumah. Sebab tu kita habiskan untuk renovation. So jom kita tengok bila Zahra. Okay, so sekarang ni Madam berada dekat last kali punya floor. So floor ni adalah kita nak naik ke bilik Zahra dengan Kelly. So Zahra dengan Kelly anak dara. So Madam letak dekat atas sekali. So bilik tu memang kita pecahkan besar supaya muak lah untuk diorang esok-esok berdua. So jom kita tengok. Okay, so selalunya kalau bangun pagi, ayah-ayah tak kejutkan diorang. Diorang memang bangun sendiri. And then Madam pun jarang naik atas ni. I memang tunggu diorang turun je. Okay, so bilik je kita menggunakan elemen grey and pink. Okay, grey and pink. And then even kalau you guys tengok kat sini pun ada grey, ada pink. And then dia punya katil memang single-single sebab dia berdua. And then yang paling baru Madam buat wardrobe dekat dia. Macam tertutup sikit. So bila dia keluar daripada bilik air. So kalau kita tengok dekat sini, ini dia punya bilik air. So this is bilik air. So kalau dia keluar daripada bilik air ni, dia tertutup dekat sini untuk pakai baju, untuk bersiap anak dara dah kan. And then kita ada kabinet, belum siap susun lagi. So ni bahagian untuk dia letak buku. And then dia ada macam corner untuk study. So ni nanti kalau dia datang dengan kawan-kawan dia, ada ke kawan datang? Cik Mami allow you to bring friends? Okay, so ini adalah station dia untuk melepak-lepak, buat artwork ke. Tapi sekarang normally all in online. Okay, so seorang satu tadi, sekarang ni semua kelas terpaksa lah Madam beli PC seorang satu. Dulu tak ada PC pun, sekarang ni disebabkan kelas online semua kena beli PC. Okay, so jom. And then okay, so inilah yang last kali kita ada bahagian tak ada masa lucu je. Inilah bahagian yang last kali kita ada, iaitu bilik Zahra. So rumah ni kita consider, lah nak panggil dia dua tingkat tapi sebenarnya dia tiga tingkap. Okey, tapi dulu kalau you guys tengok bilik dia sampai sini je tau dinding ni. Tapi Madam pecahkan, kita besarkan sikit sesuai lah sebab I plan mungkin kita akan duduk lama dekat sini sebab Madam I dah cukup dah. Satu memanglah I bersyukur dengan apa yang I ada dan I rasa cukuplah untuk 5-6 tahun ni kita duduk dekat sini dulu, kita maintain dulu kat sini. Kan pindah rumah besar-besar nanti kan tak selesa pula. Jadi malah, bukan tak selesa, jadi malah. Tak selesa kan jadi malah. So Madam okay, I okay je dekat sini. Madam dengar daripada atas ada orang tekan bell ni. Rasanya kita punya Noah distributor, Noah partner selama dah sampai ni. So jom kita buka pintu. Dah sampai dah. Hai semua. Lama kita tunggu kat luar tu. Kenapa macam baru je? Okay, masuk. Kita punya Noah distributor ni bagi mana ni? Ni mana ni? Sentul. Okay, ni. Okay, ha, masuk. Ni, ha, ni. Sya'alam. Okay. Gombak. Lepas ha ni? Okay, so okeylah kalau macam tu Madam, you all balik dululah. Madam sibuk ni, ada meeting ni, private, tak boleh share, okay? Kalau private, tak boleh share, okay? So nanti kita jumpa lagi. So, bye!